Happy birthday, Abba. Alhamdulillah Allah telah memberikan panjang umur kepada saya. Blok gua nih. Halo warganet, ini gua sudah sampai di lokasi syuting dan akan segera melaksanakan syuting. Ya, ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warganet, kita ketemu lagi nih ya. Hari apa ini? Hari Jumat berkah. Kita dalam keadaan suasana tenang. Insya Allah ini hari kita kerja dengan tenang baik dan semuanya akan berjalan dengan lancar karena pada hari ini hari Jumat yang berkah. Dan ini saya hari ini full di sini dan kalau berkenan ya hadir terus lah ya. Sekarang karena aktivitas sinetron saya ini tiap hari nggak ada berhenti. Tapi ya begitulah karena kesibukan ini kadang-kadang ya lupa juga kita waktu ya, sehingga kadang-kadang terabaikan juga teman-teman dan lain-lain. Tapi insya Allah ini hari kita kumpul dan saat ini kita sebentar lagi kita akan ya sedikit. Tidak merangka ya kebetulan ya ulang tahun saya juga ini hari. Jadi kita akan makan gubuli rame-rame. Tim 1, tim 2 dan artis semuanya. Ya. Ini hari saya sudah dapat 4 scene baru saja. Nah, ini ada tambahan lagi. Satu episode lagi gua enggak tahu berapa scene tuh enggak tahu. Pokoknya gua gawe aja dah. Yang penting lagi difokuskan ke saya ini cerita. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini berjalan lancar. Mohon doanya ya warganet ya, supaya ini tontonan ini supaya berjalan lancar dan kita menikmati sepanjang hari. Adegannya ini hari saya, biasa ngintip-ngintip harta istri saya dalam cerita ini, pengen disikat gitu lah, karena kaya banget dia. Tanahnya, rumahnya, emasnya. Nah saya kepengen aja nyikat emasnya kayak sertifikatnya kayak yang mana aja nih. Okay. Ini hari saya ngincer-ngincer aja nih. Kalau ada peluang gue embat. Ini hari ada yang ngeri. Nah gue sekarang bertanya nih sama yang penonton-penonton yang sudah aktif. Gimana pendapat ente gue di sini? Jadi Haji Mujidin nih ya. Jangan lanjut ya, ini adegan doang. Orangnya nggak kayak gitulah, nggak dijamin nggak. Gimana program? Kasih komen ya, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah telah memberikan panjang umur kepada saya sehingga gini hari genap umur saya 82 tahun. Insya Allah mudah-mudahan berkat doa kita semua ke saudara-saudara, adik-adik, anak dan cucu saya tetap eksis begini. Insya Allah sinetron kita pun jalan terus mudah-mudahan.
Dan saya sangat bahagia sekali karena kita bisa kumpul walaupun ya ini tidak lazim tiap tahun, tapi pas waktu ini saya bisa berjumpa, berkumpul dengan kita semua, ini suatu kebanggaan sama saya. Karena beberapa tahun yang lalu saya tidak mengadakan ini karena ya suasananya juga pandemik segala macam. Ini baru mulai. Nah, ini saya kenalkan juga, ini ibu kita. Namanya Upit Andayani, karena saya lebih kurang bertiga bulan nikah beliau. Tapi ini pun masih family. Yul sini, Yul. Ini anak saya yang tertua. Jadi Indah, si Anum kemarin itu adiknya. Jadi itu kebetulan saya minta dia tadi kalau ada waktu hadir, karena dia yang tertua. Alhamdulillah dia bisa hadir. Nah, jadi dengan penuh rasa bahagia dan sukacita saya bahagia sekali bisa kumpul sama anak cucu dan adik-adik, saudara-saudara dan segala macam. Saya tidak sebut dengan satu-satu, tapi saya sangat bahagia sekali. Insya Allah tahun depan kita berjumpa lagi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat ulang tahun buat Babe Gus Mujidin ya. Semoga panjang umur selalu. Amin. Sehat, berkah, selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar terus rezekinya. Amin. Semoga panjang umur dan sukses selalu, diberi kedamaian. Happy birthday, Abang. Panjang umur, dimudahkan selalu, dimudahkan rezeki. Pokoknya luar biasa, Abah. Sehat selalu. Doa terbaik dari Ate buat Abah. Selamat ulang tahun buat Babe Latif. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan ditambahkan rezekinya. Amin. Happy birthday, Abah. Semoga berkah. Amin. Lancar, terus kesehatannya melimpah. Amin. Kebahagiaannya melimpah. Amin. Terus berkarya, Abah, semangat. Selamat makan. Makan selamat terus, selamat makan. Makan selamat terus. Makan selamat terus. Makan, makan. Selamat, Bang, nasi kuli. Mantap. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warganet, makasih banget ya sudah mengikuti perjalanan saya syuting sampai hari ini, sehingga kebetulan bisa kumpul sama saya dalam rangka ulang tahun saya juga. Alhamdulillah banget, saya senang sekali Anda bisa terlibat di sini untuk menyaksikannya. Kalau Anda berkenan, silakan datang kemari, kita ngevlog lagi. Jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loh.